para bosku, welcome back to K-pop channel. Cara review bosku, jangan lupa subscribe, like, lonceng, and share. Hai para bosku, balik lagi di channelnya K-pop channel. Hari ini kita lagi berantakan nih. Ini sudah di review sama Keisuke. Jadi dia tuh udah punya channel. Jadi kalau kalian mau tau unboxnya, nanti kalian gue kasih di deskripsi ya di bawah. Nanti kita kasih channelnya Keisuke unboxing. Ini ada beberapa alat sih di sini ya. Langsung aja kita review bosku. Oke, ciao. A few moments later. Oke, ini silikonnya ya. Teksturnya ini kita belum pasang sih. Lumayan sih, lumayan ya. Kita lihat di sini teksturnya itu lumayan ya. Tidak terlalu lembek banget gitu, tidak bosku. Oke, untuk dock chargernya langsung kita tes dengan baterainya. Apakah pas masuk? Kita tes ya. Oke, ini docknya, charger dock namanya. Bukan dock guguk ya. Terus kabel USB-nya kita tes lagi. Cuman di sini kita nggak dapat adaptornya ya. Jadi kita langsung pakai charger HP atau apa aja bisa, nanti di mobil bisa atau masuk ya. Oke. Ini kita tes putar-putar. Wow, ini bagus sekali bosku. Ini kuat sih, rasanya sih kuat banget. Jadi di sini ada ininya. Ini kalau lama kelamaan dia bakal lengket banget di kaca. Jadi usahakan kalau bisa jangan terlalu lama di kaca. Setelah kalian pakai, cabut, baru bersihkan lagi ya. Jangan lupa untuk dibersihkan. Kemudian ini sih kuat banget sih ya. Menurut aku sih kuat banget ini. Ini masangnya di mana ya? Aku kok nggak tahu ya. Cuma nanti kalian yang tahu cara masang talinya ini ke sini, kalian komen ya bosku ya. Terus kita buka tasnya nih bosku. Ini kelengkapannya aja sih, kelengkapan yang tadi-tadi ya bosku ya. Langsung kita buka nih tasnya nih. Di sini slot tasnya itu di depan ada ruang. Ini bisa taruh handphone atau dompet kalian. Di dalamnya, kita buka di dalamnya ya. Di dalamnya itu, oh ini ada anti airnya. Jadi kalian dikasih, dibekali anti air supaya tas kalian tidak kena air. Ini bisa juga kalian pakai di kepala. Ah yang bener pak. Nah di kepala kayak gini bosku. Jadi kalian pakai kalau kalian mau mandi, takut kena air rambutnya habis dandan style, kalian beli tas itu aja. Nanti kalian dapat ini. Ya, kalau kalian takut bulu matanya juga ini kena air, kalian bisa begini. Nah, iya enggak bosku? Terus kalau kalian sudah lipstiknya kena air, kalian udah dandan tapi belum mandi, kalian bisa begini bosku. Oke bosku, sekian dulu video dari gua. Thank you banget sudah mantengin channel ini. Tara, thank you bosku. Hai para bosku, balik lagi di channelnya K-pop channel. Hari ini kita lagi berantem.